Assalamualaikum. Koma apa khabar di sana? Bersama Asna 2020 Koma Aja. Okey, hari ni jom kita kutip sayur bayam Brazil. Saya nak masak tengah hari. Jom lekah koma. Okey, kita bayam Brazil saya tanam di di belakang. Sayur dan hijau. Oh, dah. Ha, itulah apa pokoknya. Oh, udah segar-segar dah koma, dah banyak dah ni. Okey, ini pokok daun kesum. Ha, udah segar sebab ni segar ni bau duduk bawah. Tak ada matahari sangat sebab ada pokok cubi ni. Ubi, ada juga daun kari, akhirnya hidup juga daun kari. Ha, ni bayam Brazil. Kalung tak tahu mana pokok ni. Bayam rambun ni bayam Brazil. Lumpur apa api ni. Okay, pokok kesum ni nak banyak air. Ha, dia nak lembab-lembab. Ha, tu yang segar. Okay, selanjutnya kita kutip. Sekarang ini dah banyaknya. Ha, saya petik. Ini pun tak ada dah sampai habis pokok tu saya petik. Ha, sekarang ni kita nak masuk lemak lah. Kita niang dulu dia punya sayurnya. Kita nak cuba masak tepoyok pula. Masak tepoyok pun boleh. Ha, masak tepoyok ni kan. Ha, kita boleh lah. Kita masak tepoyok lah kan ni. Ha, kita nak terai bayam Brazil ni. Masak tepoyak pula. Okay, kemudian kita ambil cili padi. Saya masukkan cili padi lah. Bagi dia lebih sedap. Boleh je masuk ni. Cili blender. Tapi cili padi tu kita nak tumbuk dengan ikan bilis nanti lah. Okay, jom kita tumbuk dulu. Okay, kemudian kita masukkan cili. Tumbuk dahulu. Tumbukkan, tak perlu hancur sangat lah. Sekejap sikit. Okay, dia punya cilinya pun agak tak ada lumat sangat. Kita terus masukkan ikan bilis. Kita tumbuk sampai ikan bilis tu pecah-pecah sikit. Okey, dah hancur macam ni saja. Kita start masak lah. Okey, kemudian kita sediakan serai. Kita tumbuk saja. Pecahkan dia. Okey, sudah. Okey, mula-mula sekali kita masukkan bahan-bahan yang kita tumbuk tadi ke dalam kuali. Masukkan terus tempoyak. Saya masukkan dalam lebih kurang 2 sudu lah sebab dia sayur. Okey, seterusnya kita masukkan sedikit air saja. Kita kacau-kacaukan bagi tepoyak tu larutlah dengan air semua bahan. Kita lekatkan api dahulu. Dah melekat sikit, kita masukkan sedikit serbuk kunyit bagi nampak dia kuning-kuning sikit. Ha, dah kuning ya. Ini nampaknya dah
tiga dia punya kuahnya. Kita terus masukkan bayam Brazil. Okey, dah kita masukkan sayur, terus masukkan secukup rasa. Sudu besarlah. Ikut rasa garamnya. Dan kita daunkan sebati. Sekiranya airnya kurang, nak lebihkan air, boleh je. Masuk terus. Okey, sayur ni kecut ya. Ha, kalau kawan-kawan semua nak banyak, makannya suka makan, boleh ambilkan lagi. Okey, dapatnya semua dah layu sayurnya. Kita bolehlah tutup api sedia untuk dihidang ya. Okey, jumpa makan semua. Inilah hidangannya. Gulai tempoyak sayur bayam Brazil. Tadi dah kopi ni usah sedap kamu. Dapat pokok pekat-pekat. Kita cedut. Gitu. Sedap ni rumah. Ini first time saya buat masuk bayam Brazil, masuk gulai tempoyak. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu. Amin. Lepas tu saya ada buat ikan gulai kari, ikan pelotan. Kami buat danting. Sedap. Pedas. Nah. Pedas. Pedas. Sedap. Buat ni sayur bayam Brazil buat koyok. Tumbuh lama, tak? Jangan ambil banyak-banyak banyak kat datang. Nanti boleh buat lagi, tak? Boleh jauh tengok. Boleh. Okey, jangan tengok. Okey, itu sajalah video saya hari ini. Moga kawan-kawan semua suka. Selamat mencuba. Kalau suka dengan video saya kali ini, masuk koyak bayam Brazil, bolehlah terus mencuba dan masuk. Okey, itu sajalah video saya untuk hari ini. Kita berjumpa lagi di lain video. Tengok lihat video. Okey, bye-bye.